Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini lagi pagi-pagi Mintul lagi cuci apa tuh namanya wajan. Nah, ya mau masak bro. Dan kita sekarang mau ini mau nyemprot. Nah, nih daun naga, bukan buah naga, tapi daun naga. Daunnya obatnya seperti ini. Nah, ini amentrostop untuk mencegah cacar dan bunga rontok. Ada habrio, dan ini juga buat bubukan apa antrakol sama ditan. Oke. Kali ini kita menyemprotkan dengan sekaligus 4 obat ini kita campur jadikan satu, setelah itu kita semprotkan. Tujuannya buat apa bro? Untuk menghilangkan, nah seperti ini penyakit daun ini, alias cacar bentong-bentong gini bro, biar tidak ada yang kayak gini. Karena itu ada kan ada tunas-tunas baru ini. Bagaimana biar enggak kena cacar? Waktu tumbuh tunas gini kita harus rutin untuk menyemprotnya biar enggak timbul seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah, kita menyemprotkan dengan 4 campuran obat itu tadi bro. Jangan lupa mengambil air yang jernih, air sumur ini, biar hasilnya bagus, jos jempol. Ntar kita nyemprotkan begini. Oke, kita isi airnya dulu. Untuk mencegah kotoran yang masuk, nanti biar tidak tersumbat sama itu kotoran yang ada di ujung koyor ini, biar tidak macet bro. Beri obat dulu. Kita buka obatnya. Dan kita takar segini berapa ini? Nah, 15 mili lah. Ini dia obatnya. Oke. Ini bro, obatnya seperti ini bro. Nah, ini satunya lagi. Ini apa? Cabrio. Kita kasih sama. Oke. Setelah itu kita kasih bubukan ini dalam satu tangki berapa nih? 20 liter. Kita kasih 2 sendok bro. Jangan lupa
satunya lagi. Nih. Kalau ini jitan yang warnanya kuning, bro. Kita juga sama kasih 2 sendok. Oke. Kita kasih air lagi, bro. Hampir penuh, bro. Sampai penuh. Siap untuk disemprotkan. Ini semprot ces-cesan, bro, bukan mesin. Kalau mesin itu gimana ya, terlalu keras, dia cepat habis. Kalau mesin ini enak kalau buat ngobat nih daun naga ini, bisa rata, irit juga, bro. Kita hidupkan on off nya bunyinya seperti ini, bro. Ini kita langsung bismillahirrahmanirrahim, kita semprotkan, bro. Ya, bro, semprotkan, bro. Nah, kita semprotkan sedikit. Apa yang rata ya, bro? Ya udah, bro, saya mau lanjutkan kerja dulu nyemprot. Nggak mungkin kan kalau ini sampai selesai nyemprot kita rekam. Nah, dulu kita mau kerja dulu, bro. Oke.